Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Safari MBU ya. Ini ada seorang kawan, dia ingin ada pertukaran molen second dengan satu buah kandang ayam second. Mari kita saksikan dulu. Ini satu buah ya, unit molen ya. Ini molen masih utuh. Sekarang kita lihat kandang ayamnya. Ini kandang ayamnya ya, yang mau ditukar sama satu unit molen bekas ya. Dan ini kandang ayam juga yang sudah second juga, bukan sama-sama baru ya. Ini belum kita turun dalam mobil karena ada yang mau ditukar, entah apa kelebihan di dalam ini nggak tahu juga saya ya. Yang jelas bapak ini mau saling tukar ya. Nah, ini sudah diturunkan. Aja terus. Sekarang kita turunkan kandang ayamnya. Nanti ada pertukaran juga antara kandang ayam sama satu unit molen ya. Ini diturun lagi, turunkan kandang ayam yang bekas ya. Mungkin ada yang kelebihan di kandang ayam ini karena dia rela tukar dengan satu unit molen ya. Ini molen ini pun sudah lama juga ditinggal. Ini pun sudah ditinggal di semak-semak ya. Ini dia mau barang lagi ditukar ya, diantre ya. Ini akan dimasukkan ke dalam rumah ini kandang ayam. Hup, sangkut. Tegakkan aja dulu biar enggak makan tempat. Tunggu. Kita geser loh, mungkin ini di sini. Mundur belakang. Mari jangan ke sana. Hah? Ini kan mau keluar. Ini aja dulu. Apa? Kita mana sana ini? Kita komputer dua sana ya. Rijal sana lah. Kita di sini ngarep sana kan? Ya, ada. Apa ke sini? Terus. Belakang terus. Jadi saya mau tanya, jadi ini yang punya kandang ayam ya Pak ya? Ya. Jadi kenapa Bapak kok bisa rela tukar sama molennya Pak? Ini kebetulan kandang ayam, kan sudah kita renovasi bagian luar. Nah, bagian bawahnya ini peninggalan nenek saya nih. Oh, nah. Begitu. Ya. Dan yang punya molen bersedia. Jadi beliau kenal sama nenek saya. Oh, begitu Pak ya. Ya, betul. Memang kalau memang sudah ada sejarah tetap walaupun harganya tidak seberapa. Ya, ini mahal karena nilai historisnya, Pak. Iya, betul. Seperti itu kira-kira. Kira-kira sudah ada disimpan barang 10 tahun tuh. 30 tahun dah ini, Pak. Ya Allah, memang mungkin ada sejarah yang tadi saya diceritakan ya. Ya. Betul. Oke. Oke, sah ditukar ya. Iya, masukkan, colok lagi. Oke ya, tarik sedikit. Lagi tarik. Angkat, putar kemari. Nah, putar kemari, kuat terus. Terus, yang kuat. Apa? Dulu banyak makan sunti, tenaga nggak ada. Kurang makan inti. Maju dulu. Oh kosong, oke, lanjut aja. Udah, putar aja, putar terus. Kalau sudah datang ke Aceh harus banyak makan sunti ya. Ini kita datangkan khusus dari Medan. Ini dari jauh pun ada pertukaran barang ya. Dari Batang Kui. Si sorong nih. Ya. Tarik gagang lagi. Turun dulu. Halo. Tunggu. Taruh dulu. Tarik gagang lagi. Lagi tarik gagang. Lagi. Iya. Coba angkat. Tarik.
Iya. Oke, tunggu sebentar ya, tunggu dulu. Yuk. Hop. Abra. Abra gitu. Iya. Dari depan, Len. Udah nabrak nih rupanya nih. Turun nih lah, dia turun jadi turun ini dia. Turun sedikit tolak. Sudah sangkut mobilnya ya. Putar, roda putar, roda di sebelah sini. Roda putar sini, pakai tangan aja di sini, putar roda kiri kanan. Nah. Putar ke belakang lah, jangan ke depan, ha. Terus yang kuat. Iya, boleh. Hah? Demi pertukaran kandang ayam. Enggak bisa. Payah, Bang. Coba cabut besi, songket aja, cabut besi itu dulu. Nah, songket. Kasih besi sana dulu biar songket. Oke. Terus. Ah, songket ke kiri ya. Kasih besi. Nah. Pegang dulu. Salah tadi. Salah set ya, Pak. Bukan itu, molenya dari songket. Jangan songket batangnya. Ini karena toki ya, Pak. Dia enggak tahu, Pak. Coba dia bukan toki, mesti dia tahu. Dari sana, Bro. Dari roda sana. Nah, jadi kan tinggal kalian geser. Coba. Pasti bisa. Ah. Tolong. Ah. Angkat. Iya. Kan semua bisa kan? Bisa. Yang penting ada hal, jangan diputar dulu, tarik dulu, Bu. Besi wak lagi. Demi pertukaran kandang ayam sama yang molen, kita yang capek hujan. Tuh, Pak, ada tulisannya Pak Topik. Ya? Oh, Pak Topik ya. Oh, kandang ayam bersejarah nih penampaknya nih. Mari dulu. Mari. Terus lagi. Ah, sekali lagi dulu. Terus. Oke.